guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua gitu kan ya di channelnya Pandika Vlog yang paling ganteng dan paling keren katanya. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini ya, ini tuh minggu, hari Minggu guys. Anjay, aduh, banyak cuci mata guys ya, pagi-pagi udah banyak cuci mata gitu. Tim sepak mau senpori ke hood court guys, dan tadi juga si Anwar dia dari Bekasi ya mau ke sini ya ke hood court, dan dia udah mau sama ininya guys, sama istrinya, dikarenakan kan Senor Malib dia udah nikah ya, jadi dia mau Sen Mori bawa istrinya guys, bukan ceweknya ya, beda lagi gitu, cewek sama istrinya itu beda gitu kan. Jadi dia mau Sen Mori bawa istrinya, dan gua suruh bawa bawa cewek gitu kan ya, karena biar istrinya si Anwar Mu'arif itu biar ada temennya guys, dan gua ini juga mau ke jemput ya, jemput seperti biasa gitu kan, neneng istri gitu kan. Dan sama apa namanya yang suka kalian nanya-nanyain neneng Sri mana bang, neneng Sri. Oke, jadi gua mau jemput neneng Sri ini, kita mau ajak Sun Mori dulu ya neneng Srinya. Cuman seperti biasa ya, suka marah-marah kayak gak jelas itu guys. Dan buat klarifikasi juga ya, buat kemarin apa namanya tentang neneng Sri sama TRMP guys. Jadi sebenarnya nggak ada saling tikung menikung juga gitu kan ya, hanya sekedar biasalah neneng Sri itu ini guys, ternyata dia lagi ngeprank gua. Gila kan, kata dia tuh ini apa namanya ngeprank gua dikarenakan takutnya mau lihat ya gua itu cemburu atau tidak gitu kan. Neng Sri dibawa sama TRMP guys, dede. Ternyata dia cuma ngeprank, udah bersekongkol sama TRMP kayaknya mau ngeprank gua guys. Jadi buat kalian ya jangan salah paham dulu ya, gua juga nggak tahu sih ya sebenarnya sebenarnya ya, mungkin gua juga kemarin itu agak-agak gimana, egois atau gimana ya, ya hilaf juga sih gitu kan, kirain tuh bener ada hubungannya atau apa, ternyata dia hanya ngeprank gua guys. Dia si Neng Sri itu mau lihat reaksinya gua cemburu atau tidak dia deket sama TRMP guys ya. Mungkin itu aja ya klarifikasinya, nggak ada apa-apa sih. Jadi gua ini mau jemput Neng Sri juga, ini mau ajak Mori guys, dan gua udah nyampe kosannya nih ya, kita mau Mori dulu, kita mau jemput Neng Sri guys. Jadi seperti biasa guys, kalau lagi itu ya karena lagi posisi libur, takut lagi tidur, jadi kita matiin aja dulu guys, takut keganggu kan. Oke guys, kita udah nyampe ya, wis beset. Assalamualaikum. Wah, kebuka guys. Kita intip. Intip guys. Lagi apa guys? Goblok. Gak ada orangnya guys. Oh ternyata ini. Eh salah masuk ya. Aduh. Goblok. Oke guys, jadi kita ini mau apa Sun Mori ya, lagi makan dulu. Kita mau makan dulu guys. Mantap lah. Soalnya nggak pernah dikasih makan guys. Kasihnya minum lalu sampai kembung. Sampai kosan nyari makan sendiri.
Kita mau ngeri ya. Makan dulu. Biasanya enggak. Enak, guys. Jadi kamu, hubungan kamu sama TRMP itu kemarin gimana? Prank atau gimana? Teman. Oh, teman saja. Kenapa kamu mau dipeluk-peluk gitu kan? Mau dibonceng sama TRMP gitu kan? Ya nggak apa-apa kan, temen itu juga temen kamu juga, berarti temen aku juga dong. Masa kamu cemburu juga kan? Oh, jadi gitu. Ya kan temen, kecuali kalau aku dibonceng sama orang yang nggak kamu kenal baru. Jadi klarifikasinya kayak gitu, guys. Jadi temen gitu, karena temen jadi dia mau dipeluk sama siapa aja. Iya, enggak, enak aja. Dan mau dibonceng sama siapa aja. Udah. Ya kan teman. Mesra sekali padahal kemarinnya, guys. Bodo amat, katanya klarifikasi tapi kayak gitu. Iya. Jadi klarifikasi yang jelas. Ya orang gak ada hubungan apa-apa. Jadi dia tuh mau lihat aku tuh cemburu apa tidak, katanya, guys, gitu ya. Iya. Ternyata biasa aja, guys. Padahal dalam hati itu gue menangis gitu kan. Ya. Makan dulu, guys. Sebelum kita semori, sarapan dulu ya. Karena nanti cuma dikasih es doang. Jadi intinya mantep, guys. Jadi intinya kamu tuh gak ada apa-apa ya hubungan sama TRMP ya. Jadi kamu tuh ngeprank gua, harus aku ya. Mau tahu reaksinya aku gitu. Ternyata be aja. Oh, terus gimana dah? Udah, nanti kamu gak sayang. Enggak, segitu aja ya. Ini langsung dari omongannya Nancy ya, kalau kupingin kalian tahu gitu kan lebih jelasnya. Itu at least. Jadi gak ada, jangan ada salah paham di antara kita ya. Apalagi aku kan temenan udah agak lama ya sama TRMP ya. Ya kan? Ini kan gara-gara hanya cewek. Jadi pertemanan kita tuh hancur. Jadi kita mau lanjut, ini mau Sun Mori ya, guys. Dan gua udah bareng Nancy ya. Kayaknya aku gak mau ngajak, soalnya kamu tuh udah lebih memilih TRMP. Iya. Ternyata kamu nge-DM tuh ya gitu ya, pengen tahu reaksinya aku doang. Dia nge-prank gua, guys. Nanti mungkin gua bakal prank balik ya. Tunggu aja gitu kan, prank gua ya. Mantap. Oke, guys, mungkin gua lanjut lagi nanti.